Wih, terbang coy kita. Wow, keren. Wih, awas, awas, awas. Hihi. Sikit lagi. Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Dan pada kesempatan video kali ini aku bakal mainkan game Astro's Awakening ya teman ya. Dan langsung aja di sini aku bakalan coba untuk memainkannya dan memberitahu pada kalian semua. Di sini kita ada tertuju pada 4 kelas ya teman ya. Yang pertama di sini ada Pac-Man. Ya kalian bisa lihatnya seperti ini Pac-Man. Wow. Dia pegang seperti tombak gitu ya teman ya. Dan di sini ada Swordsman. Kita lihat aja. Pedang itu ya. Wow. Oke. Okay. Dan sini ada assassin coy. Assassinnya cewek ya, bukan cowok. Dan kita bakalan coba lihat di sini ada archer. Kayak di sini ada cowoknya juga ya. Oh, ada juga teman-teman. Ada dua pilihan berarti ya. Ada ini bukan itu ya. Kukira cowok cewek, ternyata perubahan gitu teman. Kalian bisa lihat aja. Misalnya contoh ini ya. Assassinnya di sini ada perbedaannya. Ya, kalian bisa lihat aja berubah dia ya seperti ini. Dan di sini aku bakalan coba untuk menggunakan archer aja ya teman ya. Dan langsung aja kita di sini bakalan coba untuk memasuki namanya aja. Ya, langsung aja kita memainkan gamenya ya teman ya. Dan jadi buat teman semua buruan coba aja gameplay ini. Dan untuk linknya aku taruh di deskripsi. Karena ini game baru-baru aja sih rilis di PlayStore Indonesia ya teman ya. Dan sebenarnya sih sudah beberapa hari lalu aku download sebelum ini game bisa dimainkan ya teman ya. Untuk rilisnya memang sudah ada pada waktu itu. Tapi dimainkannya besok jam 10 pagi. Dan sorry banget aku baru buat kontennya sekarang. Telah satu hari sih ya teman ya. Gak apa-apa, dan kita bakal coba untuk melihat gameplay seperti apa ya teman ya. Dan semoga aja sih gameplaynya bagus. Tapi kalian bisa lihat aja di sini dari desain grafisnya, kalian bisa lihat aja ya, oke juga sih ya teman ya. Dan kita bakalan coba lanjuti aja terlebih dahulu, dan kita bakalan coba lihat-lihat aja terlebih dahulu ya teman ya. Oke, di sini kita dapat skill. Apakah ini skill atau gimana? Oh, perubahan coy, di sini perubahan. Wih, kita bakalan pakai auto aja, jalan aja ya teman ya, biar jalani aja. Oh, kita habiskan misinya terlebih dahulu. Iya, tapi aku suka sih dari tampilannya, kalian bisa lihat aja sih ya, memang klasik banget, Cina-Cina gimana gitu teman ya. Wow, dan kita bakalan coba lihat aja keliling sekitarnya, jangan dulu, tapi di sini kita bakalan habiskan orangnya terlebih dahulu, lawan-lawannya, karena di sini kita harus menyelesaikan misi terlebih dahulu ya teman ya. Dan kita di sini udah level 6 coy. Wow, kalian bisa lihat aja ada bunga sakura kah? Kayak sih ya teman ya, warna pink, kalian bisa lihat aja sih kayak itu bunga sakura kali ya teman ya. Berarti di Jepang ya teman ya. Wah. Ayo kita selesaikan aja. Oke, kita mainkan aja gear tuh. Dan kita bakalan jalani aja terlebih dahulu. Climb. Oh. Kita bakalan coba menyelesaikan terlebih dahulu, dan kita bakalan ke sini claim terlebih dahulu. Kita dapat skill lagi, dan di sini kita bakalan coba untuk mendapatkan skill-skill kita terlebih dahulu. Dan di sini kita harus menaikkan ke level sampai 31 biar kita mendapatkan semua skillnya coy ya. Oke, dan kita bakalan tertuju pada level 13 terlebih dahulu. Ayo kita claim aja. Kita jalan naik dua. Bentar. Kita bakalan coba lihat. Bisa, oh bisa didekati coy ya ternyata ya. Kalian bisa lihat aja. Wah, imut banget sih ya temen ya. Ayo kita jalan aja. Dan kita selesaikan terlebih dahulu. Ya, tembak kita itukan aja layarnya ya. Biar lebih enak sih lihatnya kayak gini sih. Kalau dekat kali pun gak enak juga sih ya temen ya. Nanti kalau kalian mau setel aja bisa juga. Kalian dekati aja layarnya. Kalian picit aja ke layarnya. Kalau kalian mau lebih dekat lagi posisinya. Ya, yeah, kita di sini level 15, kita di sini mendapatkan sayap. Oke, kita bakalan tingkatkan ke level 15. Tapi di sini tadi kita level 15 cepet banget, coy. Oh, ini bosnya. Tembak, tembak, tembak. Tembak. Iya, iya. Huh. Kita lanjutin lagi. Weh, kita dapat juga. Sudah level 15, coy. Akhirnya kita dapat sayap, coy. Iya. Yeah. Pasang sayap. Wih, terbang coy kita. Wow, keren. Iya, mantap coy. Kalian bisa lihat aja. Wah, cantik banget sih tempatnya cuy. Wow. Wih, ini pedang.
Pedangnya besar banget, kalian bisa lihat aja. Oke, di sini kita bakalan coba untuk melawan bos ya kali ya. Kita lihat aja sih. Namanya cantik ya, sesuai ya karakternya punya aku ya teman ya. kita bakalan coba berubah jauh. Habiskan terlebih dahulu, Andre. Jangan kasih ampun. Iya. Masih easy banget sih lawannya, teman-teman. Masih mudah banget untuk dilawan. Kalian bisa lihat aja seperti itu. Mudah-mudah banget sih lawannya. Mungkin bakal lebih susah lagi kalau bisa udah level lebih tinggi lagi ya, teman-teman. Pastinya itu pasti ya, teman-teman. Kalau udah level tinggi, pasti lawannya susah. Dan kita bakalan coba melanjuti aja. Wow, kita terbang kemana sih, coy? Ke angkasa. Kita lihat aja ya, teman-teman. Kayak di sini kita pindah tempat baru lagi, oh kan? Ternyata benar. Dan di sini lebih banyak lagi bunga sakuranya. Ini bunga sakura atau bunga apa sih? Kayak sih yang setahu aku bunga sakura ya, teman-teman. Ya, kita bakalan dapat hadiah lagi. Ya, kita lihat-lihat aja. Wah, cantik sih. Dari desainnya aku suka sih, teman-teman. Oke. Di sini bisa top up berarti, teman-teman. Kalau kalian mau top up bisa juga di sini. Aku kembali aja ya, teman-teman. Dan climb aja. Kita jalan lagi, kita selesaikan terlebih dahulu. Di sini ada misinya. Wih, kita dapat coy. Kita dapat apaan sini? Hewan apa sih ini? Serigala ya. Jadi game ini ya, game ya kalau menurut aku sih harus kalian coba ya, teman ya. Apalagi suka dengan game-game ya tipe-tipe kalian yang kayak seperti ini, kalian harus coba sih ya, teman ya. Dan semoga aja kalian suka. Dan aku ingin tahu pada kalian semua antusias kalian tentang game ini seperti apa. Kalian harus komentar di bawah ya teman ya, biar aku tahu gitu. Dan di sini kayaknya kita memang cepat banget untuk melawan bos ya. Kalian bisa lihat aja di sini kita udah tertuju pada lawan bos lagi. Apakah di sini kita harus menyelesaikan challenge? Kalian lihat aja di sini. Kayak sini challenge gitu ya teman ya. Udah kita selesaikan aja. Ah, tapi di sini ada bosnya coy. Hati-hati. Ayo, jangan siampun. Wih, sekali ngeri banget ya, ternyata ya, punya kita cuy. Eh, lari. Sebenarnya sih kalau kita di tengah sih nggak terasa sakit juga sih sama dia ya. Karena lawannya sih, menurut aku sih belum kuat-kuat banget, masih lemah banget lawannya. Kalian bisa lihat aja. Tapi kita hargai ya teman ya. Perjuangan dia untuk membasmi kita ya teman ya. Oke, dan di sini kita harus meningkatkan ke level 43 dan di sini kita bakal mendapatkan hadiah begitu ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya nanti dan kita bakal coba lihat aja sekarang ini unlock apaan sih nih? Oh, seperti lonceng gitu ya teman-teman. Oke, kita bakal coba selesaikan misi aja karena memang di sini tertuju harus selesaikan misi ya teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman semua yang suka main game-game tipe seperti ini, mungkin udah pada tahu ya, harus menyelesaikan quest-quest terlebih dahulu, baru bisa kita lawan teman-teman monster besar ya, teman-teman ya. Nah, ayo habiskan aja. Nice. Dan sini kita bakalan lihat aja, di sini go. Kita go aja. Ayo kita pergi lagi. Climb. Yah, akhirnya kita mendapatkan skill baru lagi, cuy. Tapi di sini level 31 kita belum terbuka. Kita bakalan dapati level 31 terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Mati kalian. Mana bosnya? Mana bos ini? Sini. Kita level 31 belum dapat nih karena kita belum dapat level 31 sih, level 28. Nanti kita bakalan tingkatkan aja dan kita biar pakai skill 31 ya teman ya. Perubahan aku pun belum bisa juga karena masih berapa persen lagi sih baru bisa dipakai. Wah, lumayan juga sih darah tebal ya teman. Darahnya tebal aja sih tapi lawannya sih masih mudah banget ya teman ya. Ayo sini clan. Sebenarnya sih gak terasa ya teman ya. Ayo ah, kita kasih poin nah. Eh, jangan pukul sendiri. Oke, nice. Kita di sini ada bisa lihat karakter juga. Aku nggak tahu ini karakter apa. Oh, ini apaan sih? Oh, ini ada kekuatannya, attack-nya def HP. Kalian bisa lihat di sini ya. Dan di sini apaan? Claim aja dulu. Oke, nice. Dan kita bakalan tingkatkan aja. Wah, udah level 30 cuy.
buka satu lagi tempat terbaru lagi. Ini ada daily loginnya. Kita ambil aja sih ya teman-teman ya. Lumayan sih. Harian kita dapat. Wih, udah level 31 cuy. Dapat skill baru lagi. Kita lihat skill baru seperti apa. Wih. Apaan tuh sih? Bisa pula ya pakai panda besar gitu teman-teman ya. Kalian bisa lihat aja tadi ya. Wow, 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 wow. Lawan bos lagi enak banget sih. Bentar-bentar kita lawan bos cuy. Wah, kita berubah lah. Kita berubah cuy. Iya, iya. Bentar aja sih kalau udah kita berubah. Itu bakalan sebentar banget. Oh, jangan siampun Rey. Jangan siampun. Kalau udah kita berubah itu sebentar aja sih teman-teman ya. Nggak lama banget untuk mengalahkannya gitu teman-teman ya. Kalian bisa lihat aja seperti tadi. Ya, kita bakal pindah tempat lain. Aku mau lihat sih di level 43 itu kita dapat loncengnya seperti apa gitu. Aku mau tahu aja sih teman. Wih, level udah naik lagi cuy. Wah, ada burung kita dapat cuy. Wah, di sini ada burung ngekor kita cuy. Lo bisa lihat aja, burung tuh ngekor kita cuy. Apakah dia bakalan bantu kita untuk tembak-tembak juga? Enggak, dia cuma seperti ngekor kita aja gitu sih. Bukan seperti lagi memang. Iya sih teman ya. Lo bisa lihat aja, burung tuh nggak ngapa-ngapain, cuma terbang-terbang aja sih. Kita lawan bos cuy. Kayak sih memang ini banyak banget sih lawan bos-bosnya, seru juga sih teman ya. Kalau main kayak gini ada lawan bos, lawan besar, kita main berapa menit dan lalu ada lawan monster besar-besar, seru sih teman ya. Daripada kita harus menunggu level 100 lebih baru bisa untuk lawan bos-bosnya, agak bosen juga sih ya teman ya. Kalau menurut aku pribadi sih teman ya. Karena aku ingin cepat-cepat sih barbar gimana gitu teman ya. Ayo kita bahas mie aja terlebih dahulu ya teman ya. Ayo. Ayo. Sikit lagi. Oke, kita berhasil cuy. Dan ternyata masih mudah banget ya teman-teman. Oke, kita di sini bakal klaim aja. Klaim saya lihat di sini apaan sih? Ini tempat apa sih? Oh, di sini kita berarti ngumpul-ngumpul ya berarti ya. Banyak banget ini yang belum kita dapatkan. Tapi lonceng tadi kenapa sih? Aku nggak tahu kenapa sih ya di sini teman-teman. Tadi kalian bisa lihat tadi waktu level 43 kita bakal dapat lonceng. Ini kita nggak dapat sih loncengnya. Ya udah apa-apa. Kayak sini yang kita dapatkan tadi, kita upgrade aja biar lebih kuat aja sih. Oke guys, sampai di sini aja dulu video gamenya. Dan jika kalian memang suka dengan game ini, kalian bisa langsung coba aja. Linknya aku taruh di deskripsi dan semoga aja kalian suka ya teman ya. Dan kalian bisa komentar di bawah. Mungkin ada yang belum tahu seperti apa gameplaynya, ada yang mau tahu lebih dalam lagi, kalian bisa komentar di bawah. Nanti kita bakalan coba untuk saling memberitahu gitu teman ya. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, bye bye.